Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Mudah-mudahan terus kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kesempatan kali ini saya nak cerita mengenai emosi manusia. Imam Ghazali rahimahullahu taala menyatakan bahawa manusia, seorang manusia itu apa membezakannya adalah 5 benda. Pertama adalah wataknya, yang kedua adalah emosi hati, kemudian ada akal, ada nafsu dan ada jasad. Itu membezakan manusia. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan jenis emosi manusia. Okey, emosi manusia boleh dibahagikan secara super trait dia kepada 4 warna. Yang pertama kita panggil warna merah. Emosi warna merah ni adalah orang yang suka aktif, sukakan cabaran, langkah pantas. Sekarang, kalau nak sekarang, nak cepat. Dan juga nak keputusan sekarang. Itu emosi merah. Kemudian kita ada emosi biru. Emosi biru ni adalah orang yang santai, orang yang maknanya sukakan penyertaan, dia suka pantang orang ajak ataupun dia nak ke mana-mana, dia suka mengajak orang lain, suka ramai-ramai. Itu orang emosi biru. Emosi hijau adalah orang yang simpati, empathy, maknanya pendamai, berhati-hati. Ini maknanya orang emosi hijau. Dan emosi kuning adalah orang yang maknanya sukakan detail, sukakan nak terbaik, sukakan maknanya fokus, benda tersusun dan sebagainya. So ini ada 4 jenis emosi diri manusia. Jadi maknanya kita renungkan kan, 4-4 ni ada dengan kita, tapi manakah yang dominan? Sebab itu dah akan membawa maknanya perangai ataupun attitude kita harian kita. Okey, saya nak kongsikan ada bersuara arahan. Sekarang ni ada arahan, mana pergerakan terhad kan. Maknanya bagi menerima arahan. Orang merah menerima arahan. Arahan adalah sesuatu yang boleh ditukar. Habis itu kalau kita tengok hari ini ada orang cakap, jangan keluar. Keluar juga. Biasanya orang yang beremosi merah. Okey. Orang biru, arahan adalah makluman. Okey, arahan jangan keluar. Okey, arahan lah makluman. Jadi kalau kita tengok, kalau keluar ke apa semua, biasanya kadang-kadang mungkin orang biru dia suka ramai-ramai. Betul ada, kita tengok dekat ada viral, orang suka duduk ramai-ramai kan. Orang merah mungkin tak ramai-ramai, tapi dia keluar juga . Orang hijau adalah orang yang okey, maknanya arahan adalah panduan bagi dia. Oh, tak boleh keluar. Kenapa? Okey. Nanti kalau orang cakap apa pula, tak boleh. Macam mana pula kalau tidak apa-apa pula, itu orang hijau. Dan orang kuning, arahan adalah arahan. Jadi kalau kita tengok, ada orang naturally mudah untuk taat sesuatu arahan. Kenapa? Dalam diri dia ada emosi kuning. Sebab tu orang tak sama. Jadi kalau kita nak bicara mengenai keempat-empat golongan orang yang ada emosi ni, orang merah kena selalu diingatkan. Kadang-kadang penguatkuasaan perlu bagi orang merah. Orang biru kena diingatkan. Kadang-kadang penguatkuasaan perlu bagi orang biru. Orang hijau, kita cakap, dia akan mudah ikut. Orang kuning, arahan adalah arahan. Sebab tu, kalau kita tengok jenis orang macam ini, kita kena rendahkan expectation kita. Apa pun jenis emosi kita, pada waktu sekarang, taatlah pada arahan sebab dia membabitkan mengenai keselamatan dan juga kesihatan dan juga maknanya keamanan bagi negara kita, masyarakat kita dan juga lingkungan kita. Jadi maknanya bagi siapa pun, maka ikutlah arahan pada waktu sekarang. Hadkan pergerakan kita, jangan kumpul ramai-ramai. Dan yang penting sekali, mudah-mudahan terus kita diberi kesihatan dan akhirnya ujian COVID-19 yang sedang melanda negara kita, Allah angkat insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.